merupakan Forkopimda dari Kapolres, Badan Dim, Wali Kota, kita bersinergi bagaimana memerangi COVID-19 yang saat ini masih bergejolak. Mudah-mudahan dengan adanya relawan yang kita kukuhkan pada hari ini, kerja kita semakin kompak dan tentu COVID di Jakarta Pusat bisa ditekan dengan baik dan tentu jumlahnya terus, target kita bulan depan insya Allah bisa hijau.